Hai sahabat Jemvlog, kembali lagi sama gue Anton Saputra. Hari ini kita sudah bersama Aida dari Red Aquatics. Nah, hari ini kita kesempatan untuk melihat kolam yang ini. Karena kemarin itu sudah kolam yang depan, jadi kita sekarang ke belakang. Kebetulan kolam ini merupakan project maintenance-nya Red Aquatics juga. Betul. Jadi kita hari ini bantu Kak Aida untuk menerangkan dan melihat detail ikan-ikan yang ada di sini dan juga sistem yang digunakan yang ada di sini. Izin Kak, di sini dimulai dari apanya nih? Apa? Ikan-ikannya. Apa dulu nih? Ikan-ikannya yang mau diabsen. Di pari-pari ini, pari ini banyak yang aneh-aneh. Iya ya. Iya. Jadi ini kebanyakan parinya hybrid, hybrid platinum ya. Hybrid jadi dia bawa head oh, platinum. Head platinumnya. Nah, jadi pas waktu itu sempat beranak ada yang platinum dapat. Oke, yang itu yang beranak ya. Itu piebald, itu piebald. Itu piebald. Terus ada juga mencaca. Mencaca itu yang mana? Mencaca yang itu. Terus okay. Ada juga BD Henley. BD Henley. Henley yang hitam putih, corak-coraknya cantik itu tuh mana ya? Okay. Ini. Oh iya, itu dia. Ini tuh, wow. Nah, ini jantan nih, masih kecil. Masih kecil, tapi kata-kata kalau lihat di postingan NX Fins, mm-hmm. Ikan pari di sini sudah menghasilkan ya? Iya, kata-kata. Yang besar-besar ini udah pada beranak. Udah pada beranak semua. Yang itu udah lihat tuh, bayi-bayinya. Oh, itu yang baru keluar? Iya, baru diselamatkan. Siapa yang keluarin? Nah itu dia, mana ibunya, mana bapaknya nggak ketahuan. Waduh. Coba kita lihat dulu. Sekali keluar berapa banyak nih, Kak? Kadang kan nggak terlalu ketahuan ya dia kapan beranaknya, jadi yang kelihatan aja. Oh, ini satu ya? Nah, ini satu. Sebelumnya kan udah ada beberapa tuh udah dipisahin ke akuarium, udah besar juga. Ini kan okay. Karena masih baru banget, jadi masih taruh di sini. Nah, jadi itu udah ada beberapa hasil anakannya yang sudah taruh di akuarium dalam itu. Udah lumayan besar juga ya, anak-anakannya. Ada yang udah 18 cm kayaknya. 18 cm. Oke. Okay. Nah, kemudian di sini juga ngeri-ngeri nih, TSN-nya nih, TSN. Iya, TSN-nya platinum. TSN platinum ada dua di sini teman-teman. Habis itu yang kuning-kuning ini, itu apa albino? RFF ya. RFF albino ya? Mm-hmm. Ini banyak banget, bertaburan di sini. Iya. Ada berapa kira-kira? Coba dihitung. Oh, susah juga. Ada berapa juga yang taruh di akuarium. Oh, udah ada yang taruh di akuarium. Begitu ditebar masuk-masuk, taunya udah gede aja gitu ya. Enaknya gitu kali kalau di kolam kan. Iya. Apalagi? Habis itu. Sapu-sapu. Nah ini sapu-sapu apa nih Kak? Luteus pleco. Apa? Luteus pleco. Nah ini sapu-sapu yang lumayan. Iya. Yang udah tau lo yang 3 pes itu ya. Yang bisa 3 pes ya. Ini udah pes terakhir ya? Udah pes terakhir harusnya udah bersih. Oke. Sedikit lagi bersih. Ini yang bisa terus berubah. Pes 1, pes 2, pes 3. Dan ini pes terakhirnya dan ini udah lumayan besar juga ya. Pleco-nya. Udah gede banget, cakep ya. Oke, kemudian isi. Ada yang berkilau-berkilau itu. Oh iya, itu ikan yang aku cari selama ini. Brachii platystoma rosae auxi, alias Flavican catfish. Ngeri, lengkap banget nama latinnya ya. Oke, itu Flavican keren sih. Paling mengkilap ya. Paling mengkilap. Ginclong banget gitu. Ginclong banget. Kayak manusia silver. Iya. Gitu. Tinggal dibawa ke lampu merah ya. Habis itu yang berkerumun itu. Komburki White Bar. Komburki White Bar. Wah, berkerumun ini. Cok, datang ke sini. Ini emang seru banget kalau udah koloni gini ya. Udah koloni ya. Gede-gede. Habis itu, aku salfok tuh sama lohan yang si sono. Udah ya, jendol, lohan gendut. Lohan yang dipertahankan. Tapi iya. Kurang tahu jenisnya apa itu lohannya. Warnanya bagus lagi ya. Keren. Habis itu nih yang slayer-slayer nih apa nih maksudnya? Itu yellowfin, barb. Yellowfin atau yellow belly? Yellow belly ya. Yellow belly. Yellow belly barb ya. Oh itu yellow belly barb, slayer lebih ya? Mm-mm. Wow. Banyak banget ikan-ikan di sini. Mungkin ada yang masih ngumpet nanti tiba-tiba baru keluar ya? Ya ada Juliani, terus ada... Giant barbnya juga gede banget ya? Oh mulutnya itu kan gede banget. Oh, tuh. Itu giant barb. Oh, gede banget giant barbnya. Mekong. Hari ini kita cuci mata di kolam. Iya. Predatoran. Asik banget ya di sini. Yang ikan-ikannya tuh jarang ada di pasaran kita lihat ya. Udah gitu kolam outdoor. Oke. Okay. Terus bening kan? Bening. Cakep nggak? Iya. Cakep sih. Ini tuh panjangnya kurang lebih 10 meter. Iya. Lebarnya ke sana. 3 meter lebih sih yang kolam lebih sih harusnya. Lebih. Pokoknya ini 50 ton lah kurang lebih airnya. Oke. Okay. Nah ini... Pokoknya enak banget, makin dari sana makin ke sini, makin turun, makin dalam ke sini ya. Yang paling dalam di sini. Jadi itu kolam seluas ini menggunakan sistem seperti apa nih Kak?
Kita pakai sistem filter dari Ultima 2. Oke. Okay. UV itu pakai yang 30 ton. Oh, ini sama kayak kolam depan sebelumnya? Iya, tapi ini yang lebih besar. Oh, apa kapasitas? Iya, kapasitas yang lebih besar. Ultimanya lebih besar. Iya. Nah, ini di sini berarti filternya nih, Kak. Di sini isinya apa juga? Semua produk Mountain Tree dari brush, okay. Terus ada filter mat yang green mat itu, terus ada Lotus Root Bacteria House yang generasi 2. Oke, kita izin lihat ke sana yuk. Kita mau lihat lebih detail nih, Kak. Ngintip. Jadi sebesar ini, filtrasinya cuma di situ aja ya? Betul. Oke. Nah, teman-teman kita udah di bagian filtrasinya. Jadi filtrasinya begitu masuk, langsung ke sini dulu nih, Kak? Iya. Proses di sini. Diproses di sini. Jadi kotorannya tuh ngendep. Oke. Okay. Jadi pas setiap backwash kan tinggal keluarin aja tuh. Oh, ini buat backwashnya aja. Kotorannya. Air. Habis itu UV. Ini satu set dengan Ultima nih ya. Ya. UV-nya. Sama pompanya juga. 6 dan juga ini baru filtrasi biologisnya, mekanisnya. Mekanik. Dan ini juga bagian dari mekanis sebenarnya ya. Bio dan mekanik. Bio dan mekanik juga dan menghasilkan air yang seperti itu. Yep. Keren kan? Udah coba belum nih di Jemtang? Di Jemtang. Coba Jemtang. Tapi ini keren sih. Jadi nggak banyak makan tempat ya? Iya, betul. Begitu ya posisi ini enak aja gitu. Nggak perlu yang gede banget. Nah, untuk pengaplikasian ini, berarti harus menggunakan pressure pump yang sudah dipasangkan ya, sama ini. Iya, yang udah satu set lah. Udah satu set sama ini. Jadi yang ininya berapa, itunya berapa, udah satu. Udah satu set. Oke, kapasitasnya. 30.000. Iya, 30. Wow. Keren banget. Dan juga kalau misalkan teman-teman lihat penggunaan UV di sini, ini kan semua UV kan dialiri ya. Dari sini langsung dialiri. Kalau teman-teman banyak begitu pakai UV memang masih bisa enggak hijau. Memang air jadi enggak hijau. UV itu yang pengalamanku itu menghambat pertumbuhan alga. Dan mengurangi alga. Betul enggak sih, Kak? Iya, betul. Jadi sehingga ini full outdoor banget, tidak ada batu-batuannya dan segala macam yang belumut-belumut. Selain karena memang ada ikan-ikan pemakan lumut pastinya. Iya, pasti dong. Tapi ini dihambat oleh si UV-UV ya, ini. Ya, pokoknya sistem filternya ini yang harus, yang baik itu jadinya kan mereka semua bekerja dengan baik. Jadinya, bisa tersupport semuanya. Ah, tersupport semuanya. Oke. Nah, sebenarnya kalau dibilang nggak berlumut sama sekali kan nggak juga gitu kan pasti. Kalau lumut tuh kayak sesuatu hal yang pasti gitu. Kalau apa? Kalau lumut tuh kayak sesuatu hal yang pasti, apalagi di outdoor gini kan. Iya. Cuman kan kita mencoba mengurangi. Mengurangi. Kecuali menggunakan ozon. Nah itu cuman ribet lah. Coba ozon. Yang sedang aku coba, mau coba nantinya. Nah sahabat Jamvlog, tadi kita udah lihat filtrasinya. Sekarang kita mau nanya detail mengenai pola makan dari ikan-ikan yang ada di sini nih, Kak. Karena ini kan macam-macam, pasti ada kasih pelet, ada kasih udang gitu ya. Betul. Nah, ini pola makannya gimana, Kak? Ya ganti-ganti ini sehari dua kali udang, pelet, udang, pelet, kadang juga cere kayak gitu sih ganti-ganti. Tapi lebih sering udang sama pelet. Lebih sering udang sama pelet. Kemudian untuk melakukan maintenance airnya dilakukan water change berapa lama sekali dan sebanyak apa? Seminggu sekali ya. Seminggu sekali. Kadang lebih sih. Oh, tergantung dilihat dari keperluannya aja. Keperluannya ya, sesuai kebutuhan. Kalau udah sebening ini sih, mantep sih ya. Iya. Sampai pagi-pagi bisa berhenti. Kayaknya duduk di sini aja gitu, enak banget gitu kan ngeliatin air. Adem banget ya. Jadi hari ini kita berkesempatan melihat lagi salah satu sudut dari koleksinya NX Fins. Iya. Jadi kita, karena beliau hobis yang memang pure hobis tidak jarang, apa? Jarang mau muncul, ya, makanya diwakilkan oleh Kak Aida yang selaku buat proyek-proyek yang ada di sini dan maintenance-maintenance pemeliharaan yang ada di sini ya, Kak? Tuh, bagian pemeliharaan air, terus bagian untuk kolam-kolamnya, untuk akuarium semuanya. Pembuatan-pembuatannya. Ya, betul. Oke. Nah, jadi gitu teman-teman, kalau teman-teman mau nanya lebih detail dan jelas, nanti bisa langsung kemana aja, Kak? Ke Instagram, Cat Aquatic. Siap. Atau mountaintree.id. Oh, mountaintree.id. Ya. Oke, siap kalau gitu. Makasih banyak, Kak, waktunya. Makasih juga. Jadi kemarin tuh habis dari sini, kita pakai green mat buat di respon. Nanti habis dari sini, apa lagi yang kita pakai? Ultima dong, cobain. Nanti kita lihat ke depannya, oke? Jadi kita teman-teman, konten kita kali ini jangan lupa tetap dukung Jamvlog dengan cara subscribe, like, dan share setiap video yang kita buat supaya semakin banyak lagi orang tentang kita. Oke, sahabat Jamvlog, sampai ketemu lagi video selanjutnya. Bye.